Oke, halo teman-teman semua. Baik lagi channel gue di U. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita mau mini touring ke salah satu destinasi yang udah lumayan banyak orang datengin. Udah lumayan rame sih, tapi kami belum pernah ke sana. Jadi hari ini kami mau ke sana. Jadi kita mau ke situ Gunung Suspension Bridge di Sukabumi. Semoga enggak hujan. Oh ya, ini ada suaranya Mami ya. Apa panggilan nih? Ada suaranya Ibu Negara di belakang. Jadi mungkin akan masuk ke rekamannya. Karena aku taruh mic-nya itu dekat speakernya. Ini kita udah di Cibubur ya, arah puncak. Mobil lambat banget ya. Sini kita belok kanan nih. Tadi tembus-tembus udah di Citrep. Sini sih cerah yang. Semoga nggak hujan ya. Gimana? Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Tunggu di Bogor, nanti kita lanjut lagi. Teman-teman, kita udah sampai Jalan Raya Bogor. Tapi depannya udah mendung banget. Mudah-mudahan sih nggak kena hujan ya. Jadi kalau misalnya keluar touring di bulan-bulan November, Desember itu susah buat ngindarin hujan. Tapi semoga aja sih nggak hujan. Jadi kita sampai sini itu sekitar 1 jam lebih 2 jam sampai sini, karena di tadi di jalan apa tuh yang ya? Dan tadi macet ya, itu agak macet jalanannya, jadi nggak bisa kenceng. Udah sampai Jalan Raya Bogor sini baru bisa agak kenceng sih. Paling kita nyampe di situ gunung itu sekitar jam 12 kayaknya. Iya, kurang lebih. Nah, enak banget ya ngerokok tuh. Kalau sini sih terang ya langitnya. Cuman ke arah Sukabumi sana agak gelap sih. Ya teman-teman, kita udah di sampai di Kota Bogor. Langit udah mulai hitam. Awannya. Oke teman-teman, kita udah sampai masuk Jalan Raya Sukabumi. Tadi di Tajur macet banget itu. Mendungnya juga masih bergelantung. Lewatin dulu mobil ini. Oke teman-teman, ini kita di Jalan Raya Sukabumi ya. Terjebak hujan. Emang kalau touring bulan November Desember kok nggak kena hujan tuh kayak nggak afdol banget. Dia lagi pakai itu tuh. Nah, biar sepatunya nggak kotor.
Ya, kayaknya kita lanjut, nggak usah pakai sarung tangan dulu deh. Reda sih hujannya. Hujannya cuma numpang lewat doang. Ya, teman-teman, habis dia pakai pelindung sepatu, kita jalan lagi. Ya, ibu negara lagi sibuk ya. Mantap. Rame. Ini sepi, sepi gak. Ya udahlah, jalan ke sana aja. Enggak usah. Hujan. Oke teman-teman, kita putar balik, nggak jadi ke Siri Gunung, kita ke puncak aja lah. Iya, Siri Gunung nanti aja. Karena kalau ke arah sana itu nggak hujan. Hujannya langsung gebyur gitu. Gak deras lagi nih, gak bisa. Basah. Cuma gak sampai dalam. Belum sampai dalam. Oke teman-teman, kita nggak jadi ke situ gunung karena kita dihadang hujan deras. Akhirnya sekarang kita ke arah puncak, tapi lewat alternatif, jalanan kecil. Tapi jalannya bagus ini ya. Ini walaupun jalannya kecil, tapi juga bagus, mulus. Oh iya benar, di sini naik tandem nggak kuat, kamu turun. Iya benar nih, tanyakan sini nih, pas gini, nggak kuat si tandem. Iya benar di sini. Naik tandem nggak kuat nanjak di sini ya. Benar. Itu udah berapa tahun lalu itu? Udah lama banget. Iya. Ini jalan alternatif teman-teman, dari Jalan Raya Sukabumi. Nanti di Pasar Caringin belok kanan. Ini tembusnya ke sini tuh ada tanjakan tinggi lagi tuh. Ini hujannya kayak ada kerjaan hujan ya. Tadi hujan terus gerimis, terus berhenti hujan lagi. Buset, pembalap. Nggak tahu nih keluarnya kemana. Lupa aku.
Dekat KFC apa Pizza Hut itu ya? Oke teman-teman, kalau mau nyobain jalur ini seru sih, cuman jalannya kecil ya, jangan ngebut-ngebut. Oke teman-teman, kita akhirnya nggak jadi ke situ gunung, kita ke Telaga Saat aja. Suruh bayar, bukan tutup. Siang. Hah? Telaga Saat ke arah kiri. Di sini tiket wisatanya satu orang 21.000. Nanti di Danau Telaga Saat ada loket lagi untuk tiket kebersihan sekarang 10.000. Oh iya. Jadi di sini 21, di sana 10.000. Iya, bentar ya. Kamu ada? Oh ya. Jadi 44 ya. Semua kendaraan 2.000. Iya. Kendaraannya 2.000. Ada enggak? Mobil 6.000 ya. Tapi itu di sini enggak ada. Telaga Saat. Oh, jadi sini bayarnya ke arah kiri, Telaga Warna ke arah kanan. Nanti kalau mau ke Telaga Warna. Oh, tinggal lewat sini lagi ya? Nanti lewat sini lagi. Itu tiketnya jangan sampai hilang aja. Oh ya. Oke, makasih ya. Oke teman-teman, tadi kita bayar satu orang 21.000. Tapi katanya kalau weekend 25 katanya. Nanti di Telaga Saatnya bayar lagi ceban satu orang buat biaya kebersihan. Nah, jalannya sih batu ya. Iya, yeah, harus. Katanya baru dibuka 2018. Lah kan 2020 kan nggak bisa dihitung, setahun kan mereka nggak buka. Jalannya jelek ya teman-teman, batu sih, nggak mungkin kamu buang kan. Gak apa-apa kalau hilang, cuman gak bisa masuk Telaga Warna aja, itu yang sebelah kiri. Iya ya, kalau hujan mah itu banget ya, licin ya. Kalau masih dia gak nonjol banget sih masih aman. Ini kan masih agak. Thank you.
teman-teman, kita udah sampai di Telaga Saat. Parkirnya di situ. Telaganya di sana. Jadi tadi masuk 21.000 satu orang. Terus ini bayar lagi ceban. Ya, ini Telaga Saat. Tempatnya sih bersih ya. Jadi telaganya begitu, ada saung-saung juga buat istirahat. Emang kita bayar 25.000 saung. Ini jalan, meterin. Enggak, aku mau lihat tempat buat terbangin drone dong. Jadi kita makan. Wah. Ini 25.000 sejam. Sejam. Oh, saung juga ada sewain ternyata. Jadi everything is money. Itu ada Telaga Saat 0 km Ciliwung. Oh, 0 km Ciliwung ya. Ternyata sih enak ya, asri. Kita sampai sononya tuh yang enggak ada pohon. Boleh, orang banyak foto. Aku sebenarnya mau lepas ininya. Oke. Oke, teman-teman, paling segini aja perjalanan kita pada video kali ini. Inilah Telaga Saat. Kalau teman-teman mau kesini, rekomendasi cuman kalau bisa, kalau harga weekendnya itu dia 25.000, weekdays 21.000. Tempatnya kayak gini nih. Tempatnya sih enak sih, bersih banget. Sampahnya nggak begitu banyak ya, walaupun ada tapi nggak banyak ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mengikuti perjalanan kita sampai sekarang. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah.